Pokoknya di sini lengkap banget ya. Kalian bisa langsung kunjungi aja toko ini, nama tokonya yaitu. Hai, assalamualaikum. Hari ini aku berada di toko pusat perbelanjaan perabot rumah tangga terlengkap di kota aku. Yuk ikuti aku jalan-jalan di sini. Yang pertama, aku mau lihat panci. Panci tutup kaca ini harganya 90 ribuan. Ini untuk panci aja, stoknya banyak banget, padahal ukurannya hampir sama ya. Harganya ini 70 ribuan. Lanjut, di sini ada laci-laci kecil. Ini bisa untuk tempat obat, untuk tempat make up, atau untuk perintilan yang kecil-kecil gitu. Di sampingnya ada rak susun plastik dengan berbagai ukuran dan berbagai model. Warnanya juga macam-macam ya. Di sini harganya mulai 100 ribuan. Ini biasanya ditaruh di laundry room, bisa untuk pakaian dan lain-lain ya. Untuk yang abu-abu ini harganya 400 ribu guys. Lalu setelahnya ada berbagai macam tempat sabun. Next, setelahnya ini ada termos air minum, bentuknya lucu guys. Ini aku baru lihat termos seperti ini. Ini ukurannya tanggung ya, harganya mulai 40 ribuan. Di sebelahnya ada termos duduk, kalau yang ini agak lebih mahal, ini tinggal dipencet aja. Mereknya Delfonta ya guys, harganya 361.000. Yang ini mirip guys remosnya, kapasitasnya hampir sama dan harganya lebih murah 200.000. Kalau ini untuk rumah tangga biasa, ini termosnya lucu guys dan harganya lebih murah ya. Kalau ini untuk produksi yang untuk jualan gitu ya, karena besar banget. Yang segede itu harganya 700 ribuan guys. Dan ini untuk model-model lainnya. Masih di varian wadah minum, tapi ini untuk yang kecil-kecil gitu guys. Ada banyak banget dan ini tuh termos, jadi bisa untuk air panas ya. Warna dan bentuknya bervariasi, harganya juga bervariasi. Ini bisa digunakan untuk traveling ataupun dibawa ke tempat kerja. Next, ada gelas-gelas kaca yang modelnya itu banyak, lucu-lucu juga, dan harganya tentunya masih terjangkau. Kalau ini untuk stok piring dan juga mangkok yang bahannya itu melamin, ada banyak banget warna dan juga bentuk-bentuknya ya. Kalau tadi model-model gelas biasa, kalau ini adalah model-model cangkir. Cangkir seperti ini dibanderol dengan harga 28.000. Selanjutnya, ini ada set cangkir lengkap dengan tatakannya. Model dan warnanya sangat bervariasi ya. Ini pastinya cocok untuk menjamu tamu-tamu yang spesial atau bisa juga untuk pajangan di lemari. Aku malah salfok sama teko ini guys, ini lucu banget. Tapi ada mereknya, merek Teh Tongji. Aku coba gosok-gosok kali aja keluar jinnya ya, tapi ternyata enggak. Nah ini juga lucu banget, warnanya bagus, yang warna hijau tadi Tongji. Di atasnya ini ada mangkok yang sekalian tutupnya, cocok untuk opor atau untuk acara-acara seperti lebaran gitu ya guys. Nih kan terlihat mewah dan juga besar ukurannya. Masih di perabot berbahan kaca, ini ada toples, ada dispenser. Kalau yang ini apa ya guys, bisa diputer-puter gitu. Dan ada juga piring-piring cantik, ini masih berbahan kaca tapi ada motifnya gitu. Cakep-cakep banget pokoknya di sini.
duh kalian bisa kalap deh kalau kesini. Tapi bagi yang rumahnya jauh dari lokasi ini, nanti aku sertakan beberapa link yang bisa kalian beli lewat online. Tapi kalau rumah kalian dekat dengan Yogyakarta atau malah di Jogja, kalian bisa langsung kunjungi aja toko ini. Nama tokonya yaitu Toko Progo. Nanti bisa cari di map untuk lokasi tokonya. Untuk mangkok biru seperti ini harganya Rp53.000. Jenis mangkok seperti ini di toko ini harganya sekitar Rp30.000-an. Pokoknya harganya macam-macam ya, dari yang murah sampai yang mahal juga ada. Selanjutnya kita beralih ke dunia pertoplesan. Di sini ada berbagai macam toples dengan tutup aluminium ya. Ini harganya di 25 ribuan aja guys. Ada yang kecil, ada yang panjang, dan bentuknya juga lucu-lucu ya. Dan pastinya ini toplesnya itu bahan kacanya yang tebel gitu loh guys. Kalau yang ini toples yang lebih minimalis, yaitu tanpa ulir-uliran gitu, dan juga kekinian banget guys karena tutupnya terbuat dari kayu. Kalau yang ini looknya lebih simple gitu ya guys, karena modelnya nggak aneh-aneh. Tapi ternyata harganya lebih mahal, yaitu 40 ribuan. Ada juga yang sudah dilengkapi dengan sendok, jadi cocok banget untuk simpan bumbu-bumbu atau pertepungan gitu ya guys. Di sini ada juga rak piring kecil, biasanya untuk peniris piring gitu ya guys. Modelnya bermacam-macam dan cantik-cantik semuanya. Untuk harganya mulai dari 100-an ribu aja ya guys. Aku pernah dibeli di online tapi harganya tuh di bawah 100 ribu. Coba kita lihat untuk yang ini harganya di 314 ribu. Beralih ke dunia pedang-pedangan, maksud aku pisau-pisauan. Di sini ada banyak banget pisau dengan berbagai merek. Yang satu set juga ada guys bagi kalian yang suka koleksi pisau. Kalau yang kecil seperti ini harganya tentu lebih murah, per bijinya hanya masih belasan ribu aja. Di bawahnya ini ada juga pisau untuk cincang-cincang daging atau potong-potong daging gitu guys. Pokoknya pisau besar, harganya sangat bervariasi, ada yang 300 ribu, ada yang murah juga 50 ribu, 70 ribu, pokoknya beda-beda tergantung mereknya. Untuk pisau yang ini harganya 77.000. Lalu di sebelahnya ini harganya 100 ribuan aja. Ada juga yang lebih murah, ini dengan harga 50.000. Pokoknya kalau belanja perabot, aku biasanya kesini guys, karena rumahku itu masih kosong, banyak yang harus dibeli. Tapi aku biasanya bandingin di online juga lebih murah atau enggak. Kalau di online lebih murah dan dengan kualitas yang sama, nanti aku akan check out di online. Tapi tetap ya guys, jalan-jalan ke toko seperti ini bisa untuk cuci mata sekaligus healing tersendiri ya bagi yang suka perabot-perabot. Oke, kita lanjut. Next ini ada set persotil-sotilan dengan berbagai merek. Ada Bolde, Idealife. Yang Idealife tadi harganya di 250.000. Lalu ada parutan berbagai sisi, ada yang 4 sisi, ada yang 6 sisi. Harganya 40 ribuan aja. Yang kecil 23.000. Ini lucu banget guys, ada seperti untuk tempat dimsum gitu ya, harganya 30 ribuan tapi beda-beda tergantung ukurannya. Pokoknya di sini lengkap, ada perabot yang kekinian tapi masih ada juga perabot yang zaman dulu gitu. Selain itu di sini ada juga perabot-perabot besar seperti container box, lalu ada lemari laci. Ini 127.000. Oke guys, sekian dulu jalan-jalanku hari ini. Terima kasih sudah menonton. See you next video.